Hai guys, bertemu lagi dengan gua Mas Satria di Asju S. Oke guys, jadi kali ini gua akan bermain game GTA 5 lagi ya teman-teman ya. Waduh. Kali ini gua akan melanjutin episode yang kemarin yaitu mencari lokasi atau misteri nih guys. Nah, jadi gak usah lama-lama ya guys ya. Jadi di video ini gua akan mencari misteri guys ya. Kemarin kan kita udah mencari lokasi yaitu lokasi baju penyelam atau scuba diving. Kali ini gua akan mencari misteri guys ya. Langsung aja ya guys ya. Kali ini tuh gue mau mencari lokasi misteri di mana rumah berdarah guys ya. Kalian pasti udah tahu ya guys ya, rumah berdarah itu misteri populer lah di game GTA 5 nya guys. Jadi kali ini gue akan mencari dan membuktikan apakah emang benar-benar ada nih ya. Emang benar-benar ada gak sih ya rumah berdarah itu? Kita langsung aja samperin guys. Oke, sebelum gue mulai, subscribe, like, dan komen atau share video ini agar gue tambah keren untuk membuat video-video lainnya nih guys. Oke, kita langsung aja guys ya, kita cekidot menuju ke lokasinya. Jadi tuh lokasinya ya guys ya. Oh ya guys, by the way maaf aja guys ya. By the way, gue ini pakai facecam kamera bawaan laptop. Jadi agak bureng, agak butek gitu ya guys ya. Karena HP gue ini yang gue sering bikin facecam, itu gue bikin browsing lihat YouTube lokasi-lokasinya itu di mana. Jadi kita akan samperin sekalian lihat HP browsing gitu guys. Ini jadinya aku pakainya lighting, aku tambahin lighting sama kamera bawaan laptop gitu. Oke guys, langsung aja ya guys ya. Jadi lokasinya itu guys ada di mana ya? Bentar guys. Ada di atas, bentar di atas sini. Terus ada kayak dok-dokan gitu ya, dok-dokan. Ini. Oh ya, oh ini guys, ini kan ada dok-dokan ya, misalnya ada telur, ada peler. Ya, ini ada peler tuh. Nah, ini kan ada dua peler. Berarti di sini. Di sini ya? Lokasi. Enggak, Cuk. Di sini, guys. Ini ya, guys ya. Kalau enggak salah di sini sih, guys ya. Lokasinya ada di sini ya. Nih. Gue zoom out. Nah, ini. Wih, cocok. Aduh. Wah, jauh banget, guys. Ya, kita akan toreng nih, guys ya. Jauh banget lokasinya, guys. Oke, kita langsung ke cek video deh, guys ya. Motor udah gua bawa hancur mobilnya. Salah jalan guys. Kita salah jalan, kita langsung ke sana guys. Oke, kita langsung aja menuju ke lokasinya guys. Kita akan mencari ya guys, apakah emang benar-benar ada misteri rumah berdarah itu guys. Oke, kita langsung aja menuju ke lokasinya guys. Ya, kali ini gue akan mencari ya guys ya, bukan memecahkan misteri guys. Kalau memecahkan misteri itu memecahkan itu gimana kok rumah bisa sampai berdarah gitu. Lewatan tuh. Kenapa rumah itu bisa berdarah dan bagaimana asal mulanya gitu kan, namanya memecahkan misteri guys. Kalau ini gue akan mencari aja gitu. Kita akan mencari misteri rumah berdarah itu apakah benar-benar ada ya guys ya. Oke. Ini ke sini. Kok gemes sampai gue nang. Tak tebak guys. Sikit mau ada gue lu. Kenapa si Kili ketai. Ya gemes guys, gue gemes sama orang yang naik motor itu guys ya. Pingin gue tebak tuh si Kili. Pokoknya gue mau tebakin dia ya, sampai ambeien loh, mampus. Nabrak terus guys, ya hancur mobil gue. Jadi ini nanti harus di itu ya guys ya, di ketok magic ini ya. Waduh, kita akan langsung menuju lokasi karena lokasinya cukup jauh bro, buset ya. Ngepot, mampus. Lokasinya muter-muter cok, jauh banget bro. Wani, 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 wani
berat, berat buat guys, ini sangat berat banget ya guys ya. Ini contoh buruk yang gak boleh ditiru guys di dunia nyata ya guys ya. Kita, wih, udah mau sampai guys. Kayak ketek dari mobil lapi malah hancur mobil putih. Gimana guys lokasinya guys? Kita akan lihat lokasinya guys. Gimana guys lokasinya guys? Lokasinya di mana cuk? Di sini. Benar-benar guys, lokasinya di mana guys? Rumahnya yang ini, bukan cuk. Apa kelebihan ya guys ya? Kelebihan apa? Kelebihan sih, kelewatan ya guys. Kayaknya kelewatan deh guys. Di sini boy. Ini, enggak sih, bukan. Bukan guys. Ini, bukan juga guys. Rumahnya ada bentuknya beda. Oh, ini cuk. Ini guys. Wah mantap juga guys. Kita sudah sampai ini guys ya. Kita sudah sampai lokasinya guys. Ini adalah rumah berdarah ya guys. Kita akan langsung sebelum kita akan review rumahnya dulu ya guys ya. Jadi rumahnya itu 3543 guys rumahnya guys ya. Oke kita di sini ada apa alat itu. Ini rumahnya bisa dimasukin guys ya. Kita akan masuk ke rumahnya ya guys. Apakah bisa dimasukin guys? Gak bisa dimasukin cok. Coba kita akan lihat ke belakang guys. Oke, kita akan lihat ke belakang. Wah ini benar-benar sepi cok. Itu apaan bro? Itu apaan guys? Itu ada yang lagi ngecil di sana bos. Buset, gila sih ini sih pakai bikini doang. Gila. Buset dah. Gila sih ini. Mata nih. Montotnya duru cowok. Montotnya kok tinggi banget ya guys ya. Gila ini udah gue cheat. Loncat tinggi ya guys. Ternyata. Wah ini ada ceweknya guys. Wow, gila sih ini sih. Gede sih ini sih. Ini bener-bener gede nih guys ya. Ini bener-bener gede. Oh, dia mau melakukan diri guys. Habisi langsung. Udah. Gila sih ini sih. Ya sungguh tragis ya nih ya, si Frank ini sungguh sadis sekali ya. Kita langsung aja ya, katanya sih kalau kita nembak jendelanya itu akan berdarah guys katanya. Kita akan langsung tembak ya guys ya. Oh gak berdarah guys. Ini juga gak berdarah loh cok. Katanya berdarah di sini. Oh ini. Ini juga gak berdarah sih cok. Ini kok gak berdarah ya? Katanya berdarah cok. Ini berdarah guys, katanya guys. Cok, dari luar banget. Ini boy, ini bukan jendela cok, itu garasi cok. Juga nggak bisa. Juga nggak bisa guys. Bentar guys. Ini hoax apa gimana guys? Jendela yang ini, ya yang ini loh guys, padahal. Cok, ya bener cok. Ini dulu deh. Guys, keluar darahnya guys. Lihat guys. Tuh, lihat. Bentar. Tuh, lihat. Tuh. Tuh, guys. Keluar darahnya loh. Tuh. Ini keluar, guys. Berarti bener-bener nyata, guys. Real, guys. Lihat tuh. Ini bener-bener keluar, cok. Lihat, guys. Kalau di atas, betul enggak, loh. Tuh. Ya kita juga enggak, cuma yang ini kok guys. Ini dia ngeluarin darah guys. Buset. Dia ngeluarin darah guys. Di atas juga enggak sih. Cuma di sini doang guys. Ya tuh. Sumber darah guys. Oke guys. Jadi kesimpulannya di video di misteri ini guys. Di kesimpulannya di sini guys. Ini berarti rumah berdarah ini benar-benar ada ya guys. Benar-benar ada dan real. Benar-benar real dan enggak. Agak hoax ya guys ya, karena ini kita lihat, kita langsung bisa lihat tuh, berdarah guys ya. Ternyata itu cuma jendelanya ya, berarti namanya jendela berdarah guys ya. Cuma yang ini doang, yang berdarah guys. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah benar. Oke guys, jadi kesimpulannya memang benar-benar ada nih guys. Oke guys, kita akan kembali langsung ya guys ya. Sebelum kembali, gue akan kasih tahu ke kalian ya, akan ada bonus sedikit nih guys. Kalau kita bisa nge-cheat dengan turtle gini, mobilnya akan bagus lagi, armor lah bisa bilang ya guys ya. Oke guys,
Jadi kesimpulannya di video ini, kita akan mencari misteri ini, yaitu rumah berdarah itu memang benar-benar ada, guys. Dan nyatanya rumah itu jendelanya itu kalau kita tembak berdarah, guys. Oke guys, cukup sekian gue bermain games, dan jangan lupa di like, subscribe, and share video ini agar gue tambah kreatif lagi untuk membuat video-video lainnya, guys. Dan semoga bermanfaat buat kalian yang ingin sekali mengeksplor game GTA, terutama bagi kalian yang pengguna game GTA baru, jadi ingin mengeksplor. Semoga ini adalah tujuan wajib bagi kalian kalau mau eksplor, cari misteri di game GTA, guys. Oke guys, gue Mas Satria. Undur diri, as to as di, bye-bye.